Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel saya tentang pemecatan Budiman Sujatmiko oleh PDIP. Sebenarnya menghadirkan suatu tema atau wacana tentang pemimpin yang populis dan pemimpin yang strategis. Jadi kenapa Budiman tidak mendukung Ganjar Pranowo? Karena Ganjar bagi Budiman dia populis itu kan. Sedangkan tantangan kebutuhan pemimpin di masa tahun ke depan itu butuh orang yang strategis, yang berani, yang bisa langsung bekerja melanjutkan program yang sudah baik oleh Pak Jokowi gitu kan. Dan dirasa dipikirkan oleh Budiman Sujatmiko Ganjar tidak sebagus Prabowo gitu kan. Jadi ini sangat perlu jawaban dari Ganjar sendiri. Apakah dia tidak bisa berpikir strategis? Ya tentu saja suatu hari nanti bahwa Ganjar akan mengungkapkan gagasannya tentang politik internasional, ekonomi internasional, hak asasi manusia, dan ya pemikirannya bagaimana menjambut bonus demografi ke depan. Tapi secara track record, yang namanya Ganjar ini kan dia wali kota, apa, gubernur kan, gubernur Jawa Tengah dua periode dalam hal mengurus pelayanan publik, memperhatikan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah, dia memiliki track record gitu kan. Berbeda dengan Prabowo, ya dia hanya sebagai Menteri Pertahanan gitu kan ya. Ya ini juga sangat strategis gitu kan ya. Berbicara tentang pertahanan negara gitu kan. Di sini kalau pertahanan negara memang diurus oleh oleh militer gitu kan. Nah, ini sangat bisa dibandingkan gitu kan. Yang mengurus negara ini apakah sosok yang berlatar belakang dari militer atau dari sipil gitu kan. Ini sebenarnya tema yang sudah lama antara supremasi sipil dan supremasi militer apa seperti itu. Jadi orang lebih mendukung orang militer gitu kan karena dianggap memiliki kepemimpinan, keberanian gitu kan. Tapi amanat reformasi itu ya berusaha untuk supremasi, pembangunan supremasi sipil gitu kan. Sipil harus bisa menjadi pimpinan gitu kan ya. Ya bukan berarti militer tidak boleh gitu kan. Karena yang dekat dengan masyarakat adalah pimpinan sipil juga gitu kan ya. Nah dari itu perbandingan apakah Ganjar ini populis atau strategis, ya itu kan sebenarnya bisa didiskusikan. Itu bisa disosialisasikan gitu kan. Tetapi penerimaan Prabowo di dunia internasional itu semakin mengemuka karena dia diundang ke Pentagon bertemu dengan Menhan. Ya tentu saja ini tugas negara, tapi ini menandakan suatu komunikasi gitu. Ada komunikasi antara calon presiden yaitu Prabowo dengan Pentagon Amerika gitu kan. Ini Ganjar belum. Ganjar ya mungkin nanti akan dipertemukan dengan